Oke, barang telah sampai, sudah diterima. Gimana barangnya, Mas? Alhamdulillah, bagus. Bagus, mantap. Puas ya? Puas. Puas. Terima kasih. Semoga awet. Amin. Amin. Nek orang apa? Orang kepenak. Kota Cilacap bercahaya di hati. Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, semoga dalam keadaan sehat selalu, tanpa kekurangan suatu apapun. Di lantaran rezekinya dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya mau mereview Forte ya. Forte tahun 2019, barangnya lumayan bagus. Ya, lumayan bagus. Ada sedikit minusnya, nanti saya berikan saya sepil kekurangannya apa ya. Ini 2019 warnanya abu-abu dengan biru ya. Biru abu-abu lah. Ini penampakan depannya seperti ini. Ya. Ini ya, depannya baru, guys. Depannya baru. Baru. Ini pengen kami tahu ini apa. Kali ini bapak jadi paku ya. Ini mesinnya masih kering semuanya ya, kering semua, bersih bersih. Nah, ini untuk speedometernya, kita lihat ya, speedometernya kilometer baru 18.600 ya, masih rendah lah, masih rendah ya. Seperti biasa ini untuk bensinnya, itu isi bensin itu ke kanan ya, ke sini. Ini untuk buka belakang. Ini saya kasih contoh. Nah, untuk bagasinya sendiri luas ya, kuncinya ada dua. Ini masih baru kuncinya. Ini di sini ada. Nah, semuanya masih sangat rapi, sangat jeling lah ya, bagus ya. Ini untuk bagasinya seperti ini. Ini untuk depannya, kita lihat lampunya seperti apa. Oh, lampunya udah otomatis nyala tuh. Ya kan? Nyala, nyala guys. Ya, keren sekali. Ini udah cakram depan belakang ya, depan belakang cakram. Warnanya cantik sekali. Warnanya cantik sekali, guys. Untuk mesinnya coba dibuka mesinnya. Halus, nyaman sekali ya. Halus sekali. Suaranya masih manyus. Oke. Suara manyus. Suaranya masih manyus. Tadi saya mau spill minusnya ya. Minusnya sedikit sekali, guys. Minusnya ini. Ini ada sembril sedikit ya. Ini sama ini. Ini saja minusnya. Ini ada lecetnya sedikit, mungkin habis seruduk sedikit lah ya. Untuk keseluruhan bagus. Terus ini ada buat tiap hari dipegang jadi lumpur ya. Untuk lainnya oke lah, bagus. Lainnya oke, bagus. Yang berminat monggo silakan hubungi saya di ID line A0378. Untuk surat-surat semuanya komplit, penjamin, surat kuasa semuanya komplit ya. Semua komplit. Surat kuasa dari penjamin ada. Pokoknya tinggal pakai saja ya. Sekali lagi, surat kuasa juga sangat penting ya bagi Anda ya. Itu menunjukkan asal usul motor dari mana. Suatu saat terjadi masalah, Anda terbebas dari masalah ya. Pokoknya penting lah, usahakan ada surat kuasa dari penjamin. Yang berminat monggo silakan. Untuk harganya ini saya bandrol masih 70 lebih lah ya. 70 lebih, guys.
sekitar 7 ya. Tujuh lebih lah, mendekati 75 mendekat 2019 ya. Yang berminat silakan hubungi saya di Anu 378 ya. ID lain jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe Anda ini membuat saya strong ya. Jadi semangat membuat video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan, mungkin ada teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.